Kemudian Nabi nampak satu kaum menggunting lidahnya, bibir mereka dengan gunting besi berkali-kali. Setiap kali gunting, tumbuh balik, gunting balik. Jibril kata, ini adalah mereka yang suka membuat fitnah dan mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya. Dosa dia dua. Pertama, buat fitnah. Buat fitnah. Macam ada gambar. Ada satu gambar, Ambiga, dia bersalam dengan Margaret Thatcher. Dia bersalam. Jadi orang tu ada orang. Dia kerat gambar Ambiga bersalam tu, yang kadang tunduk tu. Ambiga salam dengan Margaret Thatcher, dia tunduk. Lepas tu dia pasang ke gambar Tok Guru ni Aziz. Dia kata, tengok. Dia kata, bapak kafir. Bersalam dengan perempuan yang mahrah, tengok. Mujurlah kawan-kawan kita pun pakar komputer juga. Kawan-kawan kita rajin, tuan-tuan. Dia cari gambar sebenar. Rupanya gambar Ambiga bersalam tunduk tu, itu Ambiga bersalam dengan Margaret Thatcher. Bukan bersalam dengan Tok Guru Nek Aziz. Tengok, ini fitnah, tuan-tuan. Fitnah. Ada salah satu gambar. Saya sebut nama, tak apa, sekarang sebut nama je kan. Anwar Ibrahim. Kononnya dia pegang pipi seorang perempuan. Kononnya dia tengah gosok pipi orang perempuan yang bukan bini dia. Rupanya gambar sebenarnya, Anwar tengah gosok pipi Azizah. Pipi isteri dia. Tengok, dia susun gambar tu macam dia duk gosok pipi orang lain. Ini semua fitnah, tuan-tuan, yang kita tidak boleh terlibat dengannya. Ada perkara, kerana ini perkara yang dilihat oleh Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kemudian orang yang suka bercakap, apa yang dia tak buat? Dia kata, jimat cermatlah, dia kata. Lepas tu dia membazir bermewah-mewah. Cincin berjuta-juta. Beg tangan beratus ribu. Bukan, berjimatlah. Cakap tapi tak buat. Ini dia, tuan-tuan.